Allahu Akbar. Sam, iya, kalau Bu. sudah sholat isya, lekas makan malam ya, lalu istirahat. Besok kan kamu harus jualan kue membantu ibu. Baik, Bu. Kalau jalan yang benar. Hancur. Sudah tahu ada orang lewat malah jalan di tengah. Ayo sekarang kau minggir. Hei, dibilangin malah nggak dengar. Ayo, orang mau lewat malah dihalangi. Jam, orang seperti dia perlu diberi pelajaran. Sikat saja, bos. Lah si bos, kalau tidak diberi pelajaran, dia akan semakin melunjak, bos. Ayolah, bos. Kapan lagi? Beri dia pelajaran. Ayo, bos. Hajar saja. Ayo, bos. Ayolah, bos. Tunggu apa lagi? Hajar dia. Kapan lagi, bos? Hajar. Kau mau macam-macam sama aku ya, hah? Membuat orang marah itu adalah cara setan agar orang berbuat dosa. Gagal, gagal lagi, aduh, bahaya. San? Sepatu itu tempatnya bukan di atas meja. Itu kan tidak baik. Iya, Bu. Nanti Sam akan pindahkan setelah selesai mengelem ya. Kamu tidak mengaji ya? Kok jam segini sudah ada di rumah? Memangnya Pak Ustadznya tidak ada? Tadi aku sudah pergi mengaji, Bu. Tapi karena Pak Ustadz mau pergi, jadi ngajinya hanya sebentar. Sekarang lebih baik kamu rapikan peralatan sekolahmu. Besok kan kamu sudah mulai masuk sekolah. Tapi jangan lupa sebelum tidur, sholat isya dulu ya. Iya, Sam? Iya, aku akan sholat, Bu. Sam, kalau uang dari jualan kue sudah ada, lebih baik kamu belikan saja sepatu baru, supaya tidak ditambah sulam seperti ini. Bulan depan, insya Allah sudah bisa dibeli, Bu. Sepatu kamu sudah ketinggalan zaman. Masa anak orang kaya pakai sepatu yang murah? Malu dong. Pokoknya Dino nggak mau pakai sepatu ini. Aduh. Dino, kamu ini bagaimana? Kamu kok kurang pandai bersyukur? Sepatu kamu yang dibelikan bulan lalu saja masih bagus. Ini hadiah dari Mama. Karena kakak kamu dibelikan sepatu baru, makanya kamu Mama belikan lagi. Iya, tapi sepatu Dino lebih jelek daripada sepatu kakak. Dino nggak mau. Lagi pula sepatu kakak lebih mahal. Ayo paksa terus, bos. Paksa. Dino ingin sepatu yang mahal seperti sepatu kakak, Ma. Dino, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Sepatu kamu kan sudah banyak, Dino. Pokoknya, Ma, Dino nggak mau sekolah kalau Mama nggak membelikan sepatu yang mahal seperti punya kakak. Dino nggak mau sekolah. Titik. Asik, aku berhasil. Berhasil. Keras kepala. Benar-benar susah diaturnya. Hei teman-teman, lihat ini sepatu baru. Harganya sangat mahal. Ini produk terbaru yang belum keluar di pasaran. Karena aku memesannya sepatunya langsung dari pabrik. Ada Bu Halimah. Hebat.
Itu kan anak penjual kue yang kemarin. Nah, anak-anak, hari ini kita telah kedatangan teman baru, namanya Muhammad Syam. Dino, coba ajak Syam untuk duduk bersamamu ya. Kenapa duduknya harus bersamaku, Bu? Karena bangku yang di sampingmu masih kosong. Lagi pula, Syam perlu teman yang bisa memberikan masukan untuk pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Ya, Dino? Malu, Bos. Masa duduk sebangku sama orang miskin? Apa lihat-lihat sepatuku? Sepatuku tidak pantas berdekatan dengan sepatu butut milikmu, tahu? Kamu tidak boleh duduk melewati batas yang sudah kubarisi. Awas ya. Allah sayang pada orang-orang yang sabar. Jadi kamu harus sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi belajar apa di pengajian, Sam? Tadi Pak Ustadz mengatakan kalau kita tidak boleh sombong dan takabur karena sifat seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Itu benar, Sam. Di mata Allah, yang membedakan mulia atau tidaknya seseorang adalah akhlaknya. Ke kanan, ke kiri. Wah, mati. Terus. Ayo, awas. Dino. Sedikit lagi. Dino, kamu kalau sudah main game lupa waktu. Sudah jam berapa ini? Besok kan kamu harus ke sekolah. Kalau kamu bangunnya kesiangan, dan kamu pasti terlambat ke sekolah. Ayo sekarang tidur, Dino. Dino, ayo tidur sekarang. Mama bilang, ayo tidur sekarang. Awas, Dino gak mau sekolah, Mak. Dino malah ketemu anak kumal yang dari satu bangku sama Dino. Kamu memang bandel. Gawat, jangan. Dino, ayo sarapan dulu. Nanti kamu masuk angin. Tidak usah, Ma. Dino sudah terlambat. Aduh. Bu, Syam berangkat dulu ya. Dagangan ibu Syam titipkan di kantin sekolah ya, Bu. Biar dibeli. Hati-hati di jalan ya, Sam. Kamu harus berlaku baik pada teman-temanmu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang buta mau menyeberang. Sebaiknya aku tolong apa enggak ya? Tapi kalau aku tolong aku bisa terlambat. Aku tolong apa enggak ya? Ngapain, Bos? Biarin aja. Mendingan bolos aja, Bos. Daripada tolongin orang itu, mendingan main PS, Bos. Ayo, Bos, main PS aja. Kan lebih enak, Bos. Rasanya aku malas ke sekolah memangnya deh. Memangnya kenapa, Din? Aku ngantuk toh. Ditambah lagi aku sebel sama tukang comro itu. Sudah miskin, kumal, duduknya malah satu bangku sama aku. Sebel aku. Bolos aja, aku Bos. Terus main gamenya. Biar orang lain bilang Bos itu jago main gamenya. Daripada sekolah, kan gak ada gunanya, Bos. Mendingan main PS aja. Kan bisa lebih jago nantinya, Bos. Hebat kan, Bos? Tuh, kita gak usah masuk sekolah yuk. Kita bolos aja, ya. Tapi bolosnya kemana? Gampang, kita ke rental PS aja. Nanti kamu aku bayarin. Gimana, mau gak? Oke deh, kita berangkat sekarang. Ayo! Kasihan, Den. Beri sedekah, Den. Jangan dikasih, Bos. Buat apa? Kasihan sekali. Sebenarnya aku ingin bersedekah. Tapi nanti uangku tidak cukup untuk beli sepatu baru. Gimana ya? Sudah, Bos. Jangan dikasih. Nanti uangmu berkurang.
Lagi pula, nanti uangmu tidak cukup untuk membeli sepatu, bos. Jangan dikasih. Ya Allah, aku harus bagaimana? Ibu itu butuh makanan, tapi aku juga perlu sepatu untuk sekolah. Ya Allah, aku ingat pesan ibu untuk selalu mengutamakan perbuatan baik. Terima kasih. Gagal maning. Alhamdulillah, engkau telah memberikan rahmat dan rizkimu kepada keluargaku, ya Allah. Ternyata masih banyak orang yang jauh lebih miskin dari kami. Dino, itu kan si Sam. Assalamualaikum. Wah, kebetulan sekali. Pergi ke sekolah sama-sama yuk. Kebetulan sekali ya kita bertemu di sini. Ayo, agar kita tidak terlambat. Hei anak baru, kamu suka main game kan? Ayo ikut kita, main PS sepuasnya. Ayo, iya, ikut terus, yuk bos. Biar semakin seru main PS-nya, bos. Main PS pasti seru. Iya bos, sekali-kali saja. Masa setiap hari hanya belajar dan berjualan kue? Itu kan membosankan bos. Lebih baik kita main PS saja bos. Ayo bos. Sudah, ikut saja. Gamenya keren-keren loh. Gamenya keren-keren ya. Tapi bagaimana ya? Kita kan harus pergi ke sekolah. Ayolah bos. Masa setiap hari hanya belajar terus bos? Sudahlah, ayo kita jalan ke sana. Dia hampir mau bos, pujuk terus bos. Tapi kita bisa ketinggalan pelajaran nantinya. Kamu ini so banget, jangan berlagak rajin ya. Iya nih, jangan so pinter kamu ya. Iya, awas ya kamu kalau mengadu ke Bu Guru, ingat itu. Iya, aku tidak akan mengadu pada Bu Guru. Bagus bos, bagus, beri saja dia pelajaran bos. Awas kamu ya. Maaf Dino, aku tidak bisa ikut. Dasar penjual kue, pergi sana. Aduh Dino. Kali lagi ingat ya, kalau kamu ngadu, awas rasakan nanti. Rasain kamu. Ayo kita kelon. Ayo. Ini semua gara-gara kamu. Awas kamu nanti ya. Tunggu pembalasanku. Menyebalkan. Anto, bentukku naik dong. Iya, ayo. Anak-anak, sekarang kita ulangan ya. Kalian siap kan? Syam, Dido kemana? Apa dia tidak masuk sekolah hari ini? Bilang aja kamu gak tahu. Daripada kamu nanti kena marah, bos. Aku tidak tahu, Bu. Ya sudah, kalau begitu ibu minta tolong pada kamu. Tolong kamu bagikan kertas ulangan ini ya. Bikin kesel si Sam itu. Gara-gara dia, kita jadi begini ya, Tok. Iya, kayaknya anak itu harus kita beri pelajaran sekali lagi ya, Din. Iya benar, itu pasti. Biar dia tahu siapa kita. Baru dia takut sama kita. Katakan yang benar, walaupun itu pahit. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang jujur. Iya ya. Lagi pula, kenapa aku harus berbohong pada Bu Guru? Kau kenapa diam, Syam? Apa kamu merasa kesulitan mengerjakan soal-soal ulangan ini, Syam? Iya, Bu. Baiklah, Syam. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu harus banyak belajar lagi agar bisa mengejar pelajaran yang tertinggal. Belajar yang lebih giat ya, Syam. Hehehehe.
ada orang gila di pinggir kali. Awas kamu ya. Loh, Dino, Anto, kalian kenapa? Tidak sekolah? Ini gara-gara si Syam, si anak kumel itu. Menyebalkan, gara-gara dia kamu jadi begini. Dia pulang lewat sini gak ya? Tidak tahu. Biasanya sih lewat sini. Kita tunggu aja dia di sini, Din. Loh, Syam, ada apa? Kenapa kamu belum pulang juga? Begini, Bu. Aku mau minta maaf pada Ibu Guru. Kamu mau minta maaf? Sebenarnya aku tahu Dino dan Anto tidak sekolah karena mereka bolos. Mereka mengajakku main PS, Bu. Kemudian aku menolak mereka dan mereka mengancamku kalau aku mengadu ke Bu Guru. Karena itu aku tidak berani, Bu. Dan mereka tercebur di sungai karena menghindari sepeda yang lewat. Oh, begitu ya, sudah. Sekarang sebaiknya kamu cepat pulang ya. Bos, jangan sampai lupa, Bos. Kalau nanti saya melewat sini, pukul saja dia. Beri dia pelajaran, Bos. Jangan takut, pukul saja dia. Awas kamu ya, Sam. Kalau kamu lewat sini dan ketemu sama aku, pasti akan kuhajar sampai habis. Sampai babak belur. Benar, jangan dikasih ampun, Din. Pasti. Aduh, perutku sakit sekali. Kamu kenapa? Oh, sakit. Aduh, sakit perut. Kamu kenapa, Din? Mungkin karena aku belum sarapan, toh. Din, hey, bangun, Din, bangun. Kenapa kamu jadi begini? Ayo bangun. Loh, Dino kenapa tuh? Dino kenapa, toh? Nggak tahu nih, tiba-tiba Dino jatuh dan pingsan. Coba aku oleskan minyak kayu putih ya. Dia nggak apa-apa kan? Mungkin dia tidak akan apa-apa. Apa dia akan sembuh? Insya Allah dia akan sembuh, toh. Eh, itu Bu Halimah. Alhamdulillah ada Ibu Halimah. Syam, Anto, Dino kenapa? Dino tadi mengeluh perutnya sakit, Bu. Dan setelah itu dia terjatuh dan pingsan. Aku tidak tahu penyebabnya apa, Bu. Tapi tadi dia bilang dia belum sarapan, Bu. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Bu? Bagaimana kalau kita bawa ke rumah sakit saja, Bu? Baiklah. Ibu rasa sebaiknya sekarang kalian pulang saja. Biar ibu yang menunggu Dino di sini. Ini sudah siang. Baik, Bu. Oh iya, Anto. Tolong kamu beritahu orang tua Dino supaya mereka tidak khawatir, ya? Kalau Dino ada di rumah sakit. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok pulangnya terlambat, Sam? Tadi Sam pergi ke rumah sakit bersama Bu Guru karena menolong teman yang sakit, Bu. Jadi Sam pulangnya terlambat. Maaf ya, Bu. Oh, itu bagus, Sam. Menolong adalah perbuatan terpuji. Sekarang kamu ganti baju, sholat zuhur, lalu kita makan. Baik, Bu. Dino hanya masuk angin, Bu. Mungkin karena belum sarapan, akibatnya dia pusing dan lalu pingsan. Tapi Ibu tidak usah khawatir. Dino sudah boleh pulang sekarang. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih, Dok. Dino, kenapa kamu, Nak? Dino pingsan karena belum sarapan, Ma. Tapi kamu tidak apa-apa, kan? Terima kasih, Bu Guru. Entah bagaimana kalau tidak ada Bu Guru. Maaf, Bu. Tapi yang patut menerima rasa terima kasih itu adalah Syam, sahabat Dino. Karena dia yang lebih dulu telah menolong Dino. Syam. Sam, tunggu. Hah? Sini,
aku bantu bawakan kuenya, pasti berat. Dino ingin berbaik hati padaku. Jangan-jangan nanti seperti dulu lagi. Dasar, awas kau ya. Sam, seorang muslim yang baik adalah yang mau memaafkan saudaranya. Mau kan kau jadi temanku, Sam? Kita berteman ya. Iya, kita aku suka berteman denganmu, Dino. Iya, aku janji akan jadi temanmu. Iya. Aku gagal membuat Dino dan Sam bermusuhan.